Saya mengikuti first band di ITS tingkat nasional dan alhamdulillah mendapat juara 2. Event pramuka terakhir saya mengikuti di Pamekasan, Madura dan mendapatkan sekitar 8 piala. Saat ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin masa depan, generasi-generasi yang pintar dan bermoral, generasi yang berkarakter. Kiranya pondok pesantrenlah yang tepat untuk membina, untuk mengembelengnya. Karena itu, mari, ayo, mondok, Pondok Al-Amin siap untuk membantu wali murid meminterkan anak-anak yang pintar dan bermoral. Tidak hanya pintar tapi bermoral. Tidak hanya ilmu umum tapi juga agama. Pondok Al-Amin inilah tempatnya. Insya Allah diajar guru-guru yang profesional, sarana para sarana yang mumpuni, dan insya Allah kami komitmen untuk mengantarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin ulama yang muttaqina imamah, kader-kader masa depan. Ayo mondok, mondok adalah keren. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shevchenko. Saya dari 12 MIPA 1 Pesantren Al-Amin. Saya dari Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Saya di Al-Amin dari tahun 2018. Untuk prestasi saya sendiri, yang terakhir saya mengikuti first band di ITS tingkat nasional dan alhamdulillah mendapat juara 2 dan seleksi Porseni Kabupaten juara 1 singer dan melanjutkan di Porseni Provinsi Bojonegoro. Selain di bidang vokal, saya juga mengikuti event-event yakni pramuka. Event pramuka terakhir saya mengikuti di Pamekasan, Madura dan mendapatkan sekitar 8 piala. Untuk pramuka ini Al-Amin mempunyai tim khusus yakni Kopasma, Komando Pasukan Ma'had Al-Amin. Saya mondok di sini karena sudah terlihat dari keunggulan Al-Amin, yang pertama leadership, yang kedua di bidang bahasa, ketiga kitab kuning. Saya ingin menguasainya. Dan untuk harapan saya dari lomba-lomba ini, karena kan untuk selanjutnya Al-Amin ini akan ada studio musik. Mungkin ya? Ya, seharusnya bisa menjadi lebih baik dari saya dalam bidang lomba singer.